Bupati Bandung Barat, AA Umbara Sutisna berikan bantuan paket sembako kepada keluarga Sunara di Kampung Cihaliwung Wetan, RT RW 05/03, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah. Sekaligus datang menjenguk istrinya mengirim sembako untuk satu bulan ke depan, kata Umbara di Ngamprah, Jumat 10 April 2020. Diketahui sebelumnya, Sunara warga Bandung Barat yang menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, itu terjebak di negeri jiran Malaysia. Bupati menyampaikan bantuan tersebut sengaja diberikan kepada keluarga Sunara untuk membantu meringankan beban yang ditanggung Ani Suryani selaku istri Sunara. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga, dan saya berpesan agar hal ini tidak terulang kembali, khusus untuk warga Bandung Barat agar mengikuti prosedur yang ada kalau ingin menjadi TKI, Sunara tidak bisa kembali ke Indonesia. Sebab, Malaysia saat ini sudah memberlakukan lockdown akibat wabah virus corona atau COVID-19. Tidak boleh pulang duluan. Dan nanti, dan kondisi Sunara sekarang kondisinya sehat, aman dan nyaman di ada di sebuah hotel. Jadi disnaker terus komunikasi camat, saya juga semuanya, dan tentu saja kalau sudah misalkan bisa dipulangkan, kita akan dipulangkan. Dan tentu saja hari ini saya datang menjenguk istrinya. Dan tentu saja istrinya ini jangan sampai mengemis. Dan ini dalam sekarang kita untuk bagaimana menyekat penyebaran virus COVID-19. Kalau saja mengemis, ini kan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi hari ini kita berikan sembako, kita berikan untuk ya sekedar untuk satu bulan ini. Mudah-mudahan bulan depan ya kita bisa Pak Camat atau Pak Kades yang diupayakan lagi. Jangan sampai ada masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang kelaparan. Nah, itu. Jadi Pak Kades juga harus cekatan, Pak Camat juga dalam kondisi seperti ini, cek semua warga kita, apakah keadaan warga kita seperti apa, jangan sampai warga kita ya tentu saja ada yang tidak makan seperti ini, ada yang mengemis seperti ini. Apa yang kita bisa perbuat, apa yang bisa kita lakukan, saatnya hari ini berbagi buat masyarakat yang membutuhkan. Kita sekarang masih mampu, tapi yang membutuhkan kita lebih banyak. Itu barangkali. Pemerintah tidak memiliki program untuk memulangkan TKI dari luar negeri. Justru pemerintah berusaha menahan mereka agar tidak pulang ke Indonesia sementara waktu. Kalau bisa dipulangkan, saya sudah siapkan uang dari uang pribadi saya. Namun kondisi saat ini belum memungkinkan. Tapi sekarang kondisi Sunara sehat, aman dan nyaman, jadi disnaker terus komunikasi kalau sudah bisa dipulangkan akan dipulangkan. Dari Bandung Barat, Asep Isa Reporter Berita 7 melaporkan.